penting untuk ketahui. Ini sudah akhir zaman. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2017, saya sudah menyampaikan akan datang Baiatul Kubro, Baiat Imam Mahdi. Ini tidak main-main. Ka'bah sudah sepi. Penyakit wabah ada di mana-mana. Dan antum akan saksikan. Antum akan saksikan dalam waktu dekat kalian tidak akan berjumpa yang namanya habaib. Habaib akan hilang dalam waktu dekat ini. Tidak akan kalian menemukan yang namanya duriyah Nabi Muhammad. Ini waktu yang sangat sangat mencekam. Nikmati saat-saat bisa bersama saya di sini. Tidak lama lagi kalian sudah tidak bisa melihat saya lagi. Dalam waktu dekat, nikmati majelis para habaib, para kiai yang ada di Tuban, istiqomai hadir. Untuknya, seriuslah ketika hadir di majelis taklim. Niat, niat qawiyah, niat yang sangat kuat. Almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Mudah-mudahan kita hidup bersama di dunia dan wafat pun kita akan bersama-sama, insyaallah. Maka waktu yang sangat singkat ini, waktu yang sangat dekat ini, jika memang kita diizinkan oleh Allah, jangan sekali-kali untuk tidak hadir majelis taklim. Senin malam Selasa di Masjid Mohlor, Selasa malam Rabu ada di Musola Sa'ada. 2016 saya sudah sampaikan, 2017 saya sampaikan, 2018 pernah saya sampaikan. Kalian akan diprovokasi dengan kalimat La ilaha illallah. Tidak lama kemudian terjadi. 2019 saya ulangi lagi. Ini akan terjadi Baiatul Kubro sehingga tidak ada haji di tahun ini. Bisa terjadi lah ini. Kalau sudah tidak ada haji di tahun ini, wallahu a'lam. Ini belum pernah ada sepanjang zaman. Makanya siapkan hati kita, siapkan batin kita. Jangan keluar rumah jika memang tidak perlu dan sangat perlu. Kekang hawa nafsu kita, kekang tubuh kita. Jangan keluar rumah kecuali keadaan yang benar-benar genting dan penting. Kalau sudah penting, genting, maka silahkan kalian keluar rumah. Namun jika tidak ada sesuatu yang genting dan penting, maka jangan keluar rumah. Kecuali ada hal-hal yang memang harus saya keluar rumah. Tetapi jika tidak ada hajat, lalu kita keluar dari rumah, akan datang mudharat. Dan kalian lihat ya, saksikan, catat baik-baik. Sebentar lagi majelis taklim akan dilarang. Catat baik-baik. Perkumpulan semacam ini, zikir, istighosah, sebentar lagi akan dilarang. Cekeli omonganku. Makanya nikmati sisa waktu yang ada ini. Iling-iling. Ini saat-saat yang sangat, saat emas, waktu yang sangat berharga. Mungkin satu bulan, dua bulan lagi, majelis taklim yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu, tidak akan diperbolehkan lagi. Cekeli omongan. Ini saat-saat yang sudah akan terjadi. Habib tahu dari mana? Kalian tidak usah tahu saya berasal dari mana, tapi saksikan ini akan terjadi. Makanya nikmati waktu, sisa waktu yang ada ini. Nikmati sisa waktu yang ada ini. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah diwafatkan dalam karena husnul khatimah. Allah cinta bertemu dengan kita, kita pun dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala.